Saudara, makna Hari Raya Idul Fitri tak dirayakan dengan kemeriahan warga Gaza. Bukan baju baru. Yang mereka inginkan hanyalah berkumpul bersama keluarga utuh yang terhalang akibat agresi Israel. Bukan tawa ataupun kemeriahan. Hanya isak tangis dan duka di hari kemenangan. Seorang ibu di kota Jabalia, Gaza Utara, menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan duduk di sebidang tanah. Sekelilingnya bangunan yang hancur. Di bawah tanah itulah jasad sejumlah anggota keluarganya dimakamkan. Tewas akibat serangan Israel. Di hari raya Idul Fitri, merayakannya di antara tenda pengungsian. Senyuman anak-anak Gaza tetap terlihat, meski hanya dengan melukis di wajah. Bagi mereka bukan baju baru, tapi bertahan hidup dengan sisa anggota keluarga sudah jadi kebahagiaan di hari yang fitri.